datang hamba-Nya ngaji ya, walaupun dia nggak enak gitu loh, ustadznya galak ya, di mana ngaji di sini hamba-hamba apa nampal itu, kelihatannya nggak enak kan? Tapi itu yang luar biasa besar loh, karena yang kayak presiden. Mungkin kalau di sana ada orang yang punya mobil 10 itu ya, sama biji Habibie nggak ada apa-apanya kayaknya. Kalah itu dikali 10 dikali 200 baru pengen kayak kalian. Nih, suka nggak jadi santri? Suka nggak? Nah, cara mensyukurinya gimana? Jadi santri itu, yang pertama kali adalah dengan cara kalian itu sungguh-sungguh ngajinya. Zaman dulu ya, ada orangnya dari Spanyol, namanya Yahya Ibnu Yahya. Yahya Ibnu Yahya ini mondok ke Madinah. Jauh, zaman itu belum ada pesawat, ya, belum ada kapal. Yang ada kapal maksudnya belum ada pesawat. Kalau kapalnya itu belum cepat kayak sekarang kan, masih zaman dulu. Yahya Ibnu Yahya itu mondok ke Madinah. Ngaji sama Imam Malik di sana. Suatu hari ada gajah. Ya. Ini satu-satunya itu semuanya dari gajah. Tapi ya Ibnu Yahya lebih milih ngaji, ya, nggak lihat gajah. Padahal kan lihat gajah sebentar ya, gajah kan bukan kayak game gitu kan, dimainin di jam 7 sampai jam 7 lagi nggak selesai-selesai kan, kan? Gajah kan gitu kan, kakinya 4, kepalanya 1 gitu, dilihat dalam menit sih kan bosan ya, ntar doang gitu. Tapi dia tetap lebih milih ngaji daripada lihat gajah. Akhirnya ditanya sama Malik, kamu kenapa? Kok nggak lihat gajah? Saya kan kesini mondok bukan mau lihat gajah, mau ngaji saya. Jadi kalau kalian itu kesini tuh ngerasa tempat ini nggak enak ya, makannya nggak enak loh. Memang tempat ini nggak enak, kan kalian kesini mau ngaji, bukan mau ngajar. Kalau makanannya nggak enak, ya tetap terus kembali. Ingat sekali lagi kesini kan mau ngaji, bukan ke restoran. Jadi pondok itu gak enak makanannya, apa harus nanti dengan fungsi yang normal dan tangannya lengkap dua tangan satu, sehingga seakan-akan Allah ini wajib mengasih kita dua tangan yang sehat kayak ini.